Ada ini masuk semua? Tidak ada yang sakit? Tidak ada yang sakit? Ini Pak. Sampai apa Pak Dewi kita? Bernyanyi, bernyanyi. Apa itu? Bernyanyi dengan cara ini dulu? Yang tahu? Kita sering mendengar, baik itu di TV, baik itu di pementasan, baik itu di perlombaan, parade, atau yang lainnya. Itu ada tiga istilah-istilah. Yang pertama, yaitu artikulasi. Apa itu artikulasi? Mengucapkan kata demi kata yang baik dan benar. Hal ini perlu benar-benar dipahami. Contohnya apa? Mengucapkan kata demi kata ini. A, I, U, I, O. Coba-coba. A, I, U, E. Yang selanjutnya, yang itu ya Pak? Intonasi. Intonasi apa artinya? Satu saja. Lebaran Pak. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus disamakan. Ya. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Fa, so, fa, si, do. Nah, nanti setelah ada model ataupun teman kalian yang menyanyikan lagu itu, ajaran semua nanti saya akan tugas untuk berdiskusi. Berdiskusi ini tujuannya apa? Mengamati. Setelah tahu tadi ada teknik vokal, yaitu ada tiga artikulasi, jaring, yang satu lagi intonasi, terus lagi ada pernapasan, yang satu pernapasan pernapasan. Itu nanti yang untuk menjadi bahan pertimbangan kalian dalam menilai atau menanggapi nanti teman kalian yang akan menyanyikan secara ini. Yang satu ambar-ambar pisang, yang satu lagi bagi. Baik, sebelum itu kita bentuk kelompok. Kelompoknya seperti ini. Thank you.
pagi itu sangat penting. Kalau tidak diterapkan seperti ini tadi, sekarang kita coba. Kita coba terapkan, baik itu pernapasannya, dengan pakai pernapasan dada, dengan pakai pernapasan perut. Kita pakai pernapasan diafragma. Thank you.
다시 재롱의 Thank you.